Turnamen Liga Champions musim 2021-2022 akan segera bergulir. Laga pembuka akan dilakoni oleh klub Sevilla FC, klub utusan La Liga Spanyol, seraya menjamu FC Red Bull Salzburg, klub utusan Bundesliga Austria. Kedua klub ini bergabung di fase grup G, babak penyisihan. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Okelah kalau begitu, mari kita lanjut. Di atas kertas, Sevilla lebih diunggulkan ketimbang dari RB Salzburg, sebab dilihat dari sejarah head-to-head, kedua klub ini belum pernah saling berlaga di ajang Liga Champions. Namun kedua klub pernah berjumpa kala bertanding di ajang UEFA Europa League, tepatnya di babak pertama UEFA Europa League musim 2008-2009. Sehingga Liga Champions musim 2021-2022 tahun ini merupakan perjumpaan perdana mereka di turnamen sekelas Liga Champions. Dan berikut adalah head-to-head terakhir antara Sevilla FC kontra FC RB Salzburg.